Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, sekali lagi. Ini kali memang hangat, betul-betul panas. Memang hangat dan betul-betul panas apabila ada permintaan untuk gugurkan beberapa nama besar di dalam kabinet Malaysia, termasuk Rafizi. Wow, Rafizi takkan dengan tukar pula, digugur atau ditukar kawat dia punya portfolio. Kita nantikan. Oh, tiba-tiba MCA mahu supaya Anwar, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim, lepaskan Menteri Kewangan dan gugurkan beberapa menteri. Wow, Dato' Sri Anwar Ibrahim diminta untuk letak jawatan sebagai Menteri Kewangan. Oh yo, dan gugurkan beberapa menteri daripada Malaysia kini. Daripada Malaysia kini baru saja dikemas kini pada 4 Oktober 2023 hari ini pada pukul 11.05 minit pagi. Okey, baik. MCA menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk melepaskan jawatan sebagai Menteri Kewangan untuk memberi tumpuan kepada pentadbiran negara di tengah-tengah sekarang ini desas-desus mengenai rombakan kabinet. Okey, jadi berita ini daripada Malaysia kini. Malaysia kini ya. Jurucakap bagi parti itu iaitu Mike Chong berkata Anwar sebaliknya perlu untuk melantik Menteri Kewangan kedua yang boleh memberi tumpuan kepada hal-hal ekonomi, sekaligus membolehkan Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada urusan pentadbiran negara. Dia berkata Anwar perlu untuk mengambil langkah itu memandangkan rakyat sekarang ini pada masa ini yang dihimpit dengan isu kenaikan kos sara hidup dan pendapatan yang tidak meningkat, sedangkan kerajaan tiada arah tuju ekonomi yang jelas menurut kenyataan itu. Tapi untuk kenyataan ini saya tak berapa nak setuju. Kenapa? Pada pendapat saya, Dato' Sri Anwar Ibrahim sedang dalam perjalanan yang sangat betul, sangat tepat untuk membawa negara Malaysia keluar daripada himpitan ekonomi yang tidak menentu ini. Cuma saja kena sabarlah. Tak adalah benda yang magic. Pentadbiran negara Malaysia ini bukan magic. Hari ini dah jadi Perdana Menteri, 2 bulan kemudian tiba-tiba seluruh rakyat jadi kaya raya. Tak ada. Lagipun Dato' Sri Anwar Ibrahim dapat kerajaan, dapat jawatan Perdana Menteri ini pada ketika kerajaan Malaysia punya kedudukan kewangan yang teruk. Jadi Dato' Sri Anwar Ibrahim ada tanggungjawab yang cukup besar, cukup berat untuk memulihkan kerajaan, memulihkan keadaan. Nasib baiklah Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Entah apa jadi pula kalau bukan dia Perdana Menteri. Agaknya jadi apa dengan negara kita? Makin teruk agaknya. Penyelewengan makin banyak mungkin. Lepas itu salah guna kuasa, rasuah masih berleluasa mungkin. Sekarang ini Dato' Sri Anwar Ibrahim baguslah. Sebab sekarang ini dia tengah berusaha untuk memastikan supaya tidak ada lagi salah guna kuasa, tidak ada lagi penyelewengan wang hanya untuk kepentingan pribadi-pribadi, parti-parti tertentu. Cuma kena sabarlah. Ini tak sabar. Alih-alih nak letak jawatan, nak minta letak jawatan pula. Sabarlah, sabar. Cuba beritahu kalau ada yang lebih layak daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk selesaikan masalah ekonomi negara. Sekarang ni saya lihat kerajaan Malaysia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang menuju kepada perubahan, menuju kepada pemulihan ekonomi kita. Tapi kena sabarlah. Ramai orang tak sabar. Selama ini negara Malaysia dah berpuluh-puluh tahun, dah bertahun-tahun mengalami banyak dugaan, rintangan. Tapi boleh bersabar. Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri je, orang ingat dia ni apa, orang magic ke? Apa Anwar Ibrahim ni apa, ada magic buat begitu je terus jadi? Sebab itu untuk ini saya tak berapa nak setuju dengan apa kata-kata daripada juru cakap ini.
Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu untuk letak jawatan daripada Menteri Kewangan, okey juga, tak ada masalah. Kalau diperlukan, perlu. Kalau difikirkan, perlu. Tapi untuk nak kata ekonomi sekarang tak ada hala tuju, itu saya tak setuju. Kerana ekonomi Malaysia ini paling berhala tuju. Nampak jelas apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak lakukan. Malah pakar-pakar ekonomi dunia pun sudah recognize juga, sudah juga mengesahkan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang dalam perjalanan yang bagus itu, pemulihan. Buktinya ialah pelabur-pelabur negara daripada luar mulai percaya semula kepada negara Malaysia dan mulai untuk masuk negara Malaysia untuk melabur. Ini buktinya bahwa negara Malaysia punya ekonomi ini boleh dipercayai. Boleh dipercayai dan semakin maju. Bukan pelabur-pelabur tiba-tiba batalkan, tak ada. Tapi sekarang pelabur semakin banyak untuk masuk negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kerana itu saya tak setuju kalau kata ekonomi negara sekarang ini dalam keadaan tak ada halal tuju. Chong juga yang baru-baru ini yang telah dipilih sebagai timbalan ketua pemuda MCA turut mencadangkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memecat Menteri Ekonomi. Wah, pandai-pandai, suka-sukanya saja. Memecat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan memecat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu Muhammad Sabu kerana didakwa hanya menimbulkan kontroversi dan gagal melaksanakan tugas mereka. Awak selama ini menteri-menteri lain yang pegang portfolio ini sebelum mereka buat jauh lebih bagus dari dorang, tak ada. Saya fikir Rafizi ada planning yang bagus, jangka masa panjang, bukan jangka masa pendek. Tak ada lah satu bulan dah selesai, tak ada. Lagipun Datuk Seri Anwar Ibrahim belum pun sampai setahun jadi Perdana Menteri. Rafizi pun belum sampai pun setahun jadi Perdana Menteri. Jadi tenang, relax, bagilah peluang. Selalunya perubahan akan nampak setelah masuk tahun ketiga atau kedua atau ketiga. Paling cepat 2 tahun, paling lambat 5 tahun of course lah. Ini janganlah minta sebulan, 2 bulan. Tak adalah sampai macam begitu kan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah benar bahawa Rafizi akan dipecat? Adakah benar Muhammad Sabu pun akan dipecat? Kita tengoklah nanti. Menurut kenyataan itu yang dalam versi bahasa Cina, Chong juga meminta Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming juga untuk ditukar. Ditukar maksudnya apa itu? Ditukar kepada portfolio lain ke? Dia mendakwa Rafizi gagal mengukuhkan ekonomi negara dan pendapatan rakyat. Sebaliknya meminta orang ramai memasak sendiri di rumah dan tidak makan di luar. Ini sebenarnya satu cadangan yang bagus. Kalau dah tak banyak duit, berpada-padalah sendiri mau ingatlah. Takkan tak ada duit nak makan luar juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Untuk mendapatkan berita lengkap, artikel lengkap untuk artikel ini, sila layari malaysiakini.com. malaysiakini.com bertarik 4 hari bulan Oktober 2023 bertajuk MCA Mahu Anwar Lepaskan Menteri Kewangan, Gugurkan Beberapa Menteri. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk komen pendapat anda. Bye-bye.